Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi sama aku Intan ya Didi. Di video kali ini aku lagi enggak mukbang ya teman-teman, tapi lagi pengen minum minuman segar dingin. Minuman segar dingin kali ini ada minuman warna-warni, 4 varian. Ada taro, coklat, matcha, dan strawberry. Ya, sebelum minum jangan lupa baca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yang pertama aku mau cobain rasa taro dulu teman-teman ya. Sebelumnya aku gak pernah beli minuman warna-warni kayak gini ya. Cuman banyak yang bikin video kayaknya tuh seger banget gitu. Cobain ya. Enak loh. Ini rasa taro enak banget. Aku baru pertama kali nyobain ini rasa taro. Biasanya aku beli cenchonaicha ya. Apa? Cenchonaicha tuh boba, minuman boba gitu yang ada bobanya. Seger banget. Nah, yang kedua, ini rasa coklat teman-teman. Kita cobain yang rasa coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Ini juga seger. Tapi enakan rasa taro. Rasa taro tuh susunya berasa banget. Ini juga enak. Cuman aku kan udah pernah sering minum kalau rasa coklat. Milo sih. Sering minum Milo. Yang ketiga ini rasa strawberry ya teman-teman. Strawberry ditambah susu. Kita cobain ya. Minum. Ini manis banget kalau yang rasa strawberry ya. Lebih manis daripada rasa taro. Ini lebih manis. Seger. Beneran seger. Oh, ternyata 4 gelas aja udah kembung ya. Belum 4 gelas udah kembung. Oke teman-teman, kita lanjut gelas yang keempat ya. Ini enggak aku buang ya, nanti diminum lagi kalau haus. Ini dikocok dulu karena biar ini, biar ini kalau nggak salah rasa matcha ya teman-teman. Minum. Nggak enak. Aku ngomong jujur ya. Kalau enak bilang enak, nggak bilang enggak. Aku nggak terlalu suka ini rasa. Rasa apa ya? Matcha itu. Matcha.
nggak enak yang ini. Jadi di antara empat ini ya aku paling enak rasa ini, rasa taro. Yang ini enak banget. Enak banget ini. Nggak terlalu manis dan susunya berasa banget. Kalau yang rasa strawberry ini terlalu manis deh. Kalau yang ini aku nggak suka rasanya. Matcha ini nggak enak. Nah teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.